Pak Prabowo? Ya kan sudah satu minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah... Nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, enggak ada urusan. Mas Gibran bangga enggak, Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi, komunikasi. Mas Gibran pernah bicara enggak, Pak, ke Bapak soal jadi maju jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju enggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju enggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju enggak, Pak, kalau Gibran? Setuju enggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak. Merestui, Pak, ya. Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Cocok enggak, Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Gibran, Pak. Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.